إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي. Kadang-kadang Anda punya anak, sudah keluarga, ada istri, ini sudah nunggu di rumah 8 jam lebih bahkan untuk bercerita sesuatu, menyampaikan satu pesan. Anda pulang dengan kesibukan, begitu mau disampaikan Anda katakan, nah udah nanti aja itu gampang. Itu sakitnya di mana itu? Luar biasa itu tunggu-tunggu. Kadang-kadang kita menganggap ringan, padahal itu kunci kebahagiaan. Nabi mengajarkan, sahabat mempraktekkan, sebelum pulang ke rumah mampir ke masjid, tenangkan diri kita. Itu begitu pulang ke rumah enak gitu ya, senyumnya nyaman. Ibu juga bantu, Bu, hilangkan kegelisahannya. Oh jangan baru datang sudah beban dikeluarkan. Pak tadi anak kita begini, baru datang. Tunggu dulu. Minal barakat.